sampai bila boleh inquest ni? Secara asasnya lah, inquest ni sebenarnya dia tak ada limit masa. Dia tak ada limit masa. Suatu inquest tu dia tempoh lama ataupun tidak ni bergantung kepada, pertamanya bergantung kepada jumlah saksi yang nak dibawa. Okey. Yang keduanya bergantung kepada tarikh mahkamah jugalah. Mahkamah ada kes-kes lain yang perlu didengar dan sebagainya. Baik. Dalam kes ini saya percaya saksi dia agak ramai. Saya dimaklumkan ada 30 orang saksi yang akan dibawalah untuk memberi keterangan. So dengan 30 orang saksi itu memang ia mengambil masa lah. So 3 bulan walaupun kita rasakan panjang, tapi untuk 30 orang saksi itu munasabah. Munasabah untuk 30 orang saksi lah. Kalau ada 10 je tak patut sampai 3 bulan lah. Okay. Jadi setakat ni prosedur dalam kes ni 3 bulan lah untuk 30 orang ni. Yang diberi setakat ni 3 bulan lah. Sama ada ia dapat dihabiskan dalam tempoh tu belum tentu lagi lah. Jadi pada masa yang sama pendakwaan masih boleh tambah lagi ke saksi untuk masuk dalam inquest ni yang boleh menjadikan inquest ni panjang? Itu memang hak pendakwaan lah. Dia nak panggil berapa orang saksi yang dia nak, dia boleh panggil. Kalau dia nak panggil 100 orang pun dia boleh panggil. Tapi kita melihat dari sudut ini, sama ada saksi itu penting ke tak penting. Jadi kalau saksi itu penting, tak apalah. Kalau saksi dia panggil saksi yang tak penting, dia melambatkan masa. Jadi saya fikir peguam masih ada hak untuk reject ini uncredible witness lah. Bukan peguam lah, hakim. Hakim boleh ada, boleh menolak. Okay. Kalau dia rasa tidak, saksi itu tidak penting.